Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Seperti biasa, Bilik Parlemen akan mengupas hal-hal menarik terkait tupoksi dari DPRD Kabupaten Cianjur. Dan kali ini, narasumber kita adalah Bapak Sahlil Saidi dari Ketua Komisi C, Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur. Untuk itu, selamat datang di Bilik Parlemen, Pak. Selamat datang. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke studio Bilik Parlemen. Untuk sebelum lebih jauh, kita mengupas terkait apa namanya Komisi D itu sendiri. Apa kabar nih Pak, Bapak dan keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Oke Bapak, tema hari ini kita adalah akan membahas IPM Pendidikan Cianjur menurut Komisi D. Tanda tanya pastinya. Nah Pak, poin pertanyaan pertama nih. Bisa dijelaskan gak sih tugas pokok dan fungsi Komisi D serta membidangi apa saja sih di dalamnya? Masyarakat Cianjur tentunya pengen tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya dari Komisi D, Ketua Komisi D, Sahli Saidi dari Praksi Gerindra gitu. Dengan pertanyaan tadi, tupoksi Komisi D itu mah banyak bidangnya, ada 12 bidang. Paling terbanyak di Komisi D itu 12 bidang itu. Kadang-kadang kita tidak menjangkau semuanya. Paling yang poin-poinnya ada adalah kesehatan, pendidikan, dinsos itu. Kadang-kadang yang lain itu tidak bisa tercover gitu karena kebanyakan. Berarti diutamakan yang memang penting-pentingnya. Yang menyentuh langsung ke masyarakat aja kan. Yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, Bapak, kita berlanjut ke poin yang kedua. Berapa sih jumlah anggota dari Komisi D itu sendiri, Pak? Dan Komisi D anggotanya paling banyak juga. Berapa itu? Ada 13. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota gitu. Kebawahannya apa ya? Dan kebawahnya gitu. Oke, Pak, poin yang ketiga, kita sama-sama tahu nih, salah satu bidang yang dibawahi Komisi D itu adalah sektor pendidikan yang tadi Bapak katakan. Habis itu ada apa sih menurut Bapak pendapat nih dari Komisi D itu sendiri melihat indeks pembangunan manusia Cianjur khususnya di sektor pendidikan saat ini, Pak? Kalau kita lihat secara langsung ya, indeks pembangunan apa namanya? Pendidikan gitu ya. Sektor pendidikan. Sektor pendidikan selama ini ada yang bilang dari luar itu IPM kita terendah. Padahal bukan seperti itu. Kenapa yang benar? Karena penilaian orang itu belum melihat secara jelas. Buktinya juga di Cianjur ini kan ada unsur, ada kampus-kampus lah gitunya. Dan yang ada namanya di luar itu kan SMA 2, SMA 1 itu kan belum terlihat itu. Yang dilihat secara kasat mata sama orang itu adalah orang selatan. Oh, ya, dia belum lihat di kotanya. Padahal berprestasi tentunya ya. Ya. Kemarin kita ke Bandung, narasumbernya orang Cianjur asli. Keren. Iya, orang Cianjur Selatan asli itu perempuan. Tapi kenapa orang bilang itu IPM Cianjur rendah? Tapi itu sebaliknya. Pendataannya yang kurang jelas. Berarti pendataan yang kurang merata aja. Pendataan yang kurang. Oke. Bapak, yang selanjutnya nih, menurut Komisi D, hal apa sih yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bisa meningkatkan IPM pendidikan itu sendiri yang tadi Bapak katakan? Yang dilihat sama pemerintah itu adalah pendidikan. Karena sampai saat ini kan bantuan-bantuan ke sekolah-sekolah masih kekurangan itu. Apalagi masuk dalam corona kemarin. Betul. Dengan masuk corona, terus diadakan tatap muka. Kan itu kan tidak full, ada yang setengah, ada yang online. Nah, yang kita khawatirkan yang online. Keinginan kita kalau bisa secepatnya dibuka lah sekolah itu, sekolah untuk tatap muka semuanya gitu. Secara full, kalau sekarang secara kan full. Masih ini ya Pak ya? Masih setengah-setengah. Masih setengah, nah. Saya pun kuliah masih setengah-setengah. Nah, itu, kadang masuk online, kan. Kadang offline kayak buktinya gitu. Aja kemarin kita sidak di SD kota dengan SD yang di kampung lah gitu. Lebih pintar orang yang di kampung daripada yang di kota. Yang di kota kadang-kadang nggak bisa baca, nulis. Alasan nggak pernah masuk gara-gara PPKM, corona. Tapi pas saya sidak di daerah yang lain, yang di kampung, nulis bisa, baca bisa. Itu sama-sama kelas 3 SD. Nah, itu perbandingannya. Perbandingan yang kurang ini ya Pak ya? Oke Pak, yang selanjutnya nih, melihat kondisi saat ini, apakah sektor pendidikan di Cianjur sudah merata Pak? Wah, kalau merata mah belum. Kalau namanya merata itu jadi
sudah tidak ada bantuan sama sekali. Sekarang kan dibilang merata, apanya yang merata? Sedangkan program untuk pembangunan masyarakat itu kan masih banyak. Betul. Jadi untuk saat ini belum merata. Untuk sampai saat ini. Sampai Pak. Saat okay, ini. Pak. Next nih, apa aja sih saran dari Komisi D kepada Pemkab Cianjur agar IPM sektor pendidikan bisa meningkat Pak sejauh ini? Saran dari saya sebagai Ketua Komisi D adalah pemerintah Cianjur itu untuk membantu kebutuhan-kebutuhan sekolah-sekolah, baik yang di selatan atau yang di kota gitu, karena kekurangan sekarang bantuan dari pemerintah. Masalah buku, kita kan beli buku sekarang, bukannya dikasih. Yang kita khawatirkan adalah masalah buku dibeli, sedangkan orang itu kan tidak mampu. Kalau yang mampu jadi masalah, yang tidak mampu yang kita pikirkan sekarang kan gitu. Jadi cara pola pikir orang yang tidak mampu itu kan beda dengan yang mampu kan gitu. Kalau yang mampu kan buku udah ada, tidak memikirkan uang untuk membeli karena udah orang tuanya udah mampu kan gitu. Nah yang di kampung ini yang kita khawatirkan, yang membeli buku kadang-kadang dia beli, kadang-kadang tidak. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang di kota masalah HP sekarang kan, kadang-kadang yeah, online. Sekolah. Yang punya HP tapi kotanya nggak ada. Nah, itu yang di kampung. Betul. Bukan di kampung, di kota juga seperti itu. Kadang-kadang lewat online. Tapi pulsanya nggak ada. HP ada, pulsa nggak ada. Jadi itu jadi permasalahan juga. Kayak informasi dari pusat. Katanya di setiap sekolahan mau dimasukin WiFi. Tapi WiFi-nya nggak jelas. Dan ada kotanya nggak mampu untuk mendata belajar siswa itu nggak masuk gitu. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Sesuai kenyataannya. Iya. Oke, Bapak yang terakhir nih. Harapan ke depan dari Komisi D terkait dengan sektor pendidikan di Cianjur, Pak. Terakhir, poin terakhir. Harapan Bapak nih dari Komisi D. Harapan ke depan untuk sektor pendidikan. Betul. Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini namanya corona ini kan. Jadi masyarakat alasannya corona. Dan pemerintah Cianjur juga alasannya corona. Kenapa dibilang corona? Kita khawatir dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang bantuan dari pemerintah itu tidak menyentuh ke masyarakat. Alasan pemotongan, masuk ke reko pusing, kan itu untuk bantuan, corona lah itu untuk vaksin apa segala macam itu. Mudah-mudahan Cianjur kedepannya secepatnya itu vaksin itu bisa 70% atau 100% lah. Kita kepingin melihat masyarakat ini supaya sadar, karena gara-gara masyarakat yang tidak mau divaksin juga jadi menghambat yang lain untuk pembukaan pelajaran tatap muka itu dikurangin. Jadi mudah-mudahan masyarakat cepat sadar lah gitunya, yang belum divaksin ya divaksin dulu lah ya. Jangan takut sama jarum. Apalagi sekarang kan anak-anak juga udah mulai vaksin ya Pak ya? Udah mulai vaksin, anak SD 7 tahun, 12 tahun, SMP udah mulai vaksin. Kadang-kadang nih yang tua-tua, yang ibu-ibu bapak-bapak cian ku jarum. Jadi penilaian masyarakat ini kan kayak pemerintah, kayak kita sendirilah, saya sebagai Komisi D masih ada kekurangan 60% dari setiap desa. Data yang ada di sini, saya punya data dari Dinas Kesehatan, ada beberapa persen desa yang sudah masuk 70%, yang lainnya masih 50%, 60%. Perlu edukasi lebih lanjut tentunya Pak ya? Harus itu. Dan itu juga harus sosialisasi pemerintah turun ke masyarakat. Sebagai, dan jemput bola. Iya, betul. Kalau kita menunggu di desa nggak akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah iya, itu sendiri jelas ya. Supaya ya, cepat tercapai ini yang 70% ini. Agar Cianjur bisa Cianjur normal kembali. Supaya Cianjur bisa normal. Indonesia dan juga. Indonesia juga bisa sehat semuanya lah gitu. Kita juga tidak mau mendengarkan ada corona lagi, apalagi PPKM sekarang tuh kan jadi pusing kita ini kan. Jelas ya Pak. Iya. Oh ya Bapak, sejauh ini terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak sudah jauh-jauh datang ke studio Bilik Parlemen. Sama-sama. Semoga kita bisa berbincang lagi di acara-acara selanjutnya. Oke, Bapak Kepemirsa, baik Pemirsa Cirek TV, sekian tayangan hari ini, semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.